Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan kalian kepada channel Khairul Kuzum. Salam dari Padang Melayu, Kepulauan Riau. Subscribe ya. Oke, yo. Selamat menonton. Oke, ini kita cerita sedikit. Kenapa orang kaya itu makin kaya dan orang miskin itu makin miskin? Jadi malam ini saya baru perasan dan baru nampak. Ternyata yang jualan di rumah makan ini, jadi saya lagi berada di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Di salah satu rumah makan, ini yang paling banyak pelanggannya tuh. Itu kalau misalnya di siang hari, ini di siang hari nih, tempat ini tuh paling banyak ini, paling banyak yeah. Orang yang datang. Udah populer memang di daerah sini ya. Udah terkenal dengan rasanya. Dia ini jualnya tuh perata gitu, tapi ini apa namanya? Ramai pelanggannya yang dari dinas-dinas gitu. Kadang kalau misalnya jam istirahat tuh itu paling ramai. Dan sampai malam, ini tadi malam ini tadi nih. Jadi di depan tuh ada yang jualannya pakai gerobak dorong gitu. Jadi loh kok ada mobil Jeep gitu kan, bayangin ada mobil Jeep. Oh ternyata yang jualan pakai gerobak dorong itu yang punyanya tuh punya mobil Jeep gitu. Jadi mereka tuh udah kaya tapi tetap jualan lagi gitu. Kenapa orang kaya makin kaya dan ternyata yang miskin ini berlagak sok kaya, bro. Makan di tempat. Itu fenomena yang ada saat ini ya. Enggak, iya benar. Banyak orang kaya tuh tak menampakkan dirinya kaya. Cuman yang orang memang kurang punya mahkota, yeah. Dia menampakkan seolah-olah dia kaya. Punya segalanya, kaya. Yeah. Jadi kembali lagi ke ini menurut saya masalah mental mungkin ya. Iya. Yeah. Dan gaya hidup ya pastinya. Ah, oke. Jadi itulah. Jadi hari ini terjawab sudah kenapa banyak rekan-rekan yang kaya itu mereka makin kaya. Ternyata itu daripada gaya hidup mereka. Jadi seriusan. Intinya tuh kaya atau tak tuh bukan dinilai dari warisan atau harta yang dimilikinya, tapi dinilai dari mentalnya. Ya. Selama mental lu kaya, berapapun uangnya yang kamu punya tuh, ya kamu nggak akan kurang gitu. Karena mentalnya itu mental kaya. Oke, itu terjawab sudah kenapa yang kaya makin kaya dan yang si miskin makin miskin. Oke, siap. Lanjutkan. Ternyata kita harus berdagang, bro. Thank you untuk malam ini. Salam daripada saya, Melayu Kepulauan Riau. Saya lagi berada di Pulau Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Tak jauh dari Batam dan Singapura dan Malaysia. Iya, siap. Bila topik berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.